Halo kawan-kawan semuanya, jumpa lagi di channel kita. Oke teman-teman ya, selamat sore. Di sore hari ini kita mau mengadakan Jackson. Nah, kita nanti mengadakan Jackson full set teman-teman. Speaker pasif daripada produk Tempro Audio subwoofer dan juga Tempro Audio speaker 15-an buat middle-nya. Nah, itu teman-teman. Jadi hari ini kita akan review dulu untuk produk-produknya biar teman-teman nanti benar-benar bisa mengetahui apa saja kah yang kita jual hari ini. Terus nanti sistemnya bagaimana, nanti teman-teman bisa lihat di channel kita sampai akhir video. Jadi nanti kita akan ini ya, kita akan ulas satu-satu ini. Spesifikasinya apa aja, komponennya nanti apa aja, dan nanti pastinya Jacksonnya. Jacksonnya itu kayak gimana? Oke. Oke teman-teman ya, yang pertama ini kita membawa ataupun kita mau mereview subwoofer menggunakan produk dari Tempro Audio. Jadi ini subwoofernya Tempro Audio subwoofer 118 LED. Nah, 118 LED ini memiliki speaker komponen 18 inci dengan daya 1200 watt. Sebenarnya ini keren. 1200 watt di speaker pasif ya. Ada logonya Tempro Audio. Pasif. Jadi teman-teman, kalau membeli paket ini nanti yang jelas dia sudah aman. Aman dari apa? Contohnya kalau hujan. Pas teman-teman, mas saya ada acara ulang tahun di rumah, speakernya tak kasih di luar rumah. Aman. Karena kena hujan aman. Tidak kena air, tidak masuk nanti airnya. Itu yang pertama. Yang kedua, boxnya teman-teman. Ini kalau seumpamanya teman-teman nanti menggunakan box ini lebih awet. Karena apa? Dia sudah tahan benturan, dia tahan goresan. Jadi box ini finishingnya kuat banget. Jadi ketika nanti teman-teman menggunakan speaker ini, katakanlah di rumah anaknya ada yang suka usil, menyoret-nyoret. Nah, teman-teman kalau menggunakan box yang seperti ini nanti akan lebih aman. Jadi beda kalau kita menggunakan box yang bahannya partikel khususnya. Partikel mudah jebol, apalagi kalau kena air. Kalau ini kena air pasti aman. Subwoofer Tempro Audio 118 LED. Nanti jadi subwoofernya 18 inci nih. Jadi speakernya ini di dalam ini ya. Ini speakernya ini 18 inci. Terus ini ada framenya juga. Jadi air nanti pastikan aman ya. Nanti tak tes ya teman-teman ya. Kita tes apa? Nanti kalau pas bunyi lah, nanti dikasih air nggak apa-apa. Nanti kita sama melihat langsung ya. Bagaimana kalau speaker ini terkena air? Apakah benar katanya sudah kena air? Nah, nanti kita pastikan. Terus yang kedua adalah kualitas box yang super istimewa. Desainnya juga keren banget. Nah, teman-teman, dia dimensinya nggak terlalu lebar. Dia dimensinya nggak terlalu lebar. Terus panjangnya ke belakang dia juga pas ya, menurut saya. Jadi ini panjangnya ke belakang pas. Lampunya wah. Menurut saya panjang ke belakang ini pas banget. Dan ada logonya juga. Terus handle-nya dua. Jadi kalau kita mau ngangkat, ini mudah ini. Nah, handle-nya keren. Handle-nya ada dua. Speaker subwoofer Tempro Audio. Jadi ini untuk speakernya teman-teman ya, untuk speakernya yang bawah subwoofer ini menggunakan 18 inci, menggunakan 18 inci dengan daya 1200 watt. Jadi teman-teman harus menyediakan power minimal ya sekitar 1000 watt ya, power yang harus disediakan minimal. Oke. Nah, kalau untuk yang atas, nah ini yang atas. Sekarang kita lihat. Nah ini yang atas. Kita harus naik karena tinggi ini speakernya. Kalau yang atas, ini untuk speakernya, ini sistemnya 3-way, jadi dia sistemnya juga pasif sama. Jadi ini speakernya juga pasif sama, tapi dia menggunakan sistem 3-way. Menggunakan sistem 3-way. Jadi dia di sini ada 15 inci. Di sini ada 15 inci, di sini juga ada 15, dan di sini ada tweeter. Di sini ada tweeter, di sini ada mid range. Ini ukurannya 8 inci. Di sini 8 inci, di sini 8 inci. Jadi sistem 3-way otomatis nanti akan menjadikan speaker ini menjadi lebih clarity yang jelas, karena nanti speaker vokal nanti akan tersendirikan dengan tweeter dan juga mid low nya. Jadi speaker ini 3-way suaranya mid low, terus mid high, dari super high. Jadi super high nya nanti diproduksi ini, kalau ini mid high nya nanti menggunakan mid range ada di sini, dan di sini low frekuensi buat memproduksi mid low nya. Jadi lengkap banget ini speaker sistem 3-way, karena sistem 3-way jadi lengkap banget. Dan kalau boxnya ini ya, boxnya 118 LED, nah ini aman. Mau kita naikin, mau dibuat naik-naik, kalau ada anaknya naik
buat apa, nyaman. Karena pasif. Jadi sebenarnya pasif. Jadi kalau pasif mau digunakan seperti apa, tergantung selera kita ya. Mau digunakan untuk apa, kalau pasif pasti aman. Ini enaknya pakai pasif itu kayak gini teman-teman ya. Nggak takut hujan, terus boxnya materialnya juga bagus. Di depan ada logonya TM Pro Audio. Nah itu ada logonya juga. Untuk yang TM Pro Audio ini buatnya 1000 watt, jadi dia sistem 3-way, menggunakan sistem 1000 watt. Jadi kalau teman-teman menyediakan harus power 1000 watt, bawah 1000 watt, itu teman-teman, atas 1000 watt, bawah 1000 watt, itu sudah cukup. Makanya saya menyarankan teman-teman ya, kalau menggunakan sistem seperti ini harus menggunakan power amplifier juga yang sepadan. Jangan sampai beli speakernya bagus-bagus, nanti power amplifiernya nggak memadai. Ini wajib ini ya, jadi harus menggunakan power amplifier yang sepadan. Oke, yang kedua teman-teman, sekarang kita ke powernya ini. Nah, angkatin dong yuk, ini yuk. Angkatin dulu yuk, nah, biar kelihatan yuk. Nggak sampai agak ke belakang. Agak ke belakang aja lho. Iya, kan apa sini? Oke, ini teman-teman ya. Sekarang kita akan melihat ke pemacunya. Nah, pemacunya. Untuk memacu speaker ini, kita menggunakan power amplifier dari Wisdom LA3000. Ini Wisdom LA3000. Yang ini channel A saya gunakan untuk subwoofer, yang channel B saya gunakan untuk speaker atas. Ini wattnya 1000 watt, ini wattnya 1000 watt. Dia menggunakan kelas H, circuit outputnya. Nah, jadi kalau kita menggunakan kelas H, yang pasti kelas H itu mas, bisa digunakan untuk ngesap, bisa digunakan untuk ngemit, bisa. Lah, artinya kita hanya menggunakan satu power untuk dua speaker, speaker atas sama speaker bawah. Jadi kita hanya menggunakan satu power aja ini, satu power aja teman-teman. Kita nggak perlu dua power, kita hanya menggunakan satu power. Dan nanti kita jualnya ini sistem, jadi kita menjualnya sistem sama instalasinya. Terus yang atas ini teman-teman, ini DLMS. DLMS-nya menggunakan NX4800. Nah, ini N4800. Nah. Kalau ini fungsinya buat apa, teman-teman juga harus tahu. Nanti kita akan setting semua di DLMS ini. Pengaturan-pengaturannya nanti semuanya kita setting di DLMS. Jadi, teman-teman nanti tinggal pakai aja. Termasuk nanti limiter, ini nanti kita akan pasang ya. Jadi teman-teman kalau mau beli sistem, nanti sudah terpasang limit di DLMS-nya. Potongannya sudah kita setting juga. Tinggal colok-colok aja, teman-teman tinggal pakai. Jadi jangan takut, buat teman-teman yang pemula atau belum pernah pakai sound sama sekali, kalau membeli sistem dari kita, nanti tinggal dicolok-colok aja. Karena DLMS nanti sudah disetting, termasuk nanti limiter nanti kita sudah setting. Jadi jangan takut ketika nanti pas karaoke, pas nyanyi, elektronan, ada yang nyabut mic dadakan, ada yang berteriak dadakan, dan lain-lain, nanti akan aman di speakernya. Nanti sudah kita pasang limiter juga, sudah di rim juga. Nah itu teman-teman. Sekarang instalasinya. Nah ini instalasinya. Ini teman-teman ya. Nah untuk instalasinya ini yang channel A. Ini saya gunakan untuk sub ya. Ini ke sub yang ini. Nah ini sub ini channel A. Terus ini channel B. Ini untuk speaker atas. Ini speaker atas. Nah ini. Terus untuk powernya saya buat mode di 8 ohm. Terus ini saya buat ground. Sensitivity-nya kita buat 0,7 volt ya. Terus high pass filternya kita enggak, low pass filternya kita enggak nyalakan. Sistemnya kita buat stereo karena dibuat yang ini sub, yang ini dibuat line array, yang ini buat middle-nya. Dari DLMS nanti teman-teman bisa langsung pakai mixer ya. Nanti pakai mixer langsung ke sini, terus outputnya ini yang ke sub, yang ini out yang ke atas. Itu. Simple ball ini, mainnya simple ball. Oke ya. Kita cek sound dulu teman-teman ya, dengarkan hasilnya. Produk dari Tempo Audio. Nanti kita jual satu set ya. Teman-teman nanti bisa dapatkan langsung satu set subwoofer, speaker atas, DLMS sama power. Tinggal pakai. Oke. Okay. Ini wis masuk ya. Oke, sekarang kita nanti untuk DLMS juga kita password. Teman-teman nanti tinggal ngambil passwordnya dari kita. Jadi nggak usah takut nanti diubah sama anak kecil dan lain-lain. DLMS-nya nanti juga sudah kita password. Pokoknya teman-teman beli tinggal pakai aja. Produk dari TM Pro Audio sudah full set sama DLMS dan juga full dari power nanti teman-teman. Oke ya. Ini ceknya DJ. Nah, biar ngeri.
biar teman-teman bisa menikmati ini hasilnya ini. Nanti kita langsung cek sound lagu DJ ya. Jeruk-jeruk geler. DJ jeruk-jeruk geler. Oke. Teman-teman, langsung aja kita mainkan suaranya. Oh ya, power-nya belum nyalain. Power-nya belum kita nyalain. Oke, kita nyalain dulu. Sudah, teman-teman ya. Kita cek sound. Thank you.
itu teman-teman ya. Jadi kalau sub yang model seperti ini karena dia pasif, jadi nanti bisa kita atur-atur di sini. Nah, oke teman-teman ya. Sekarang ini, coba kita atur limitnya teman-teman. Nah, ini perlu kita ngatur limitnya juga. Jadi ini belum saya atur tadi. Coba sekarang kita atur. Jadi nanti ketika teman-teman nanti menggunakan produk ini, nanti kita langsung sudah set termasuk limitnya. Jadi teman-teman nanti tinggal pakai aja. Oke, ini teman-teman ya. Ini saya buat untuk rasionya saya buat 3.0, untuk rilisnya saya buat 50 ms, dan juga attack-nya kita buat ini 1 ms. Ini apa? Pulap. Oh, masa iya? Ngurai perasaan. Oke, sekarang nah oke ya, sekarang kita mainkan untuk musiknya, terus nanti teman-teman bisa lihat langsung nanti kompresnya, limitnya yang kita buat langsung nanti di komputer. Jadi nanti termasuk sistemnya yang kita gunakan nanti seperti apa, teman-teman nanti bisa lihat langsung di sini. Oke teman-teman ya, sekarang kita lihat dulu. Sekarang kita tinggal kasih musik, lalu sekarang kita cek dulu. Saya batasi, jadi untuk out yang 2 ini saya buat menjadi minus ya, minus 2 dB. nah ini minus 2 dB, jadi kalau kita minus 2 dB otomatis ketika pas waktu kita gunakan, kayak pas kita cek suara ini tadi, itu dia langsung limit, jadi limitnya langsung berfungsi seperti itu. Untuk out 1 itu sama, ini saya buat minim minus 2.0 dB. Terus attack-nya saya buat 1 ms, rilisnya 50 second, terus rasionya 3.0. Jadi kalau di sini teman-teman, ini adalah salah satu settingan untuk DLMS Fastlab NX4800. Ingat, beda DLMS beda pengaturan. Kalau saya menggunakan DLMS lain juga ketemunya nggak ini soalnya. Kalau saya menggunakan NX4800
yang 48 ini ketemunya ini, ketemu pasnya. Tapi kalau saya menggunakan DLMS lain itu ketemunya enggak ini. Jadi kita harus menyesuaikan di sini teman-teman ya, harus kita sesuaikan di sini untuk DLMS. Jadi nanti kalau kita jual sistem otomatis sesuai dengan sistem yang kita buat. Jadi yang kita buat seperti ini, nanti sistemnya kayak gini, jadi otomatis nanti sesuai dengan sistemnya. Jadi nanti termasuk DLMS sudah kita potong, terus nanti untuk kompresnya juga sudah kita mainkan, terus ini pengaturan matrix dan lain-lain juga sudah kita buat teman-teman. Oh ya, terus ini kalau delaynya ini kita tidak atur karena kita tidak sistem delay, karena kita hanya menggunakan dua box atas dan bawah aja, dan pengaturannya juga nyambung seperti itu teman-teman. Jadi kalau di delay karena kita potongan atas sama bawah, itu kita tidak perlu memerlukan delay. Oke ya, itu teman-teman yang sudah kita set, ini juga sudah kita password. Jadi nanti kalau teman-teman nanti membeli yang sistem ini, nanti sudah termasuk juga pengaturan, termasuk passwordnya, limitnya, semuanya sudah kita set di situ. Potongannya sudah seperti apa, jadi nanti teman-teman tinggal pakai aja. Yowis, seperti inilah yang kita setkan hari ini. Oke ya, sekarang coba dangdut. Teman-teman pasti penasaran nih buat dangdutan. Nah, oke. Kompres, jadi kompres limiter sudah menyala, tapi suaranya masih tetap bersih teman-teman. Nah, ini
inilah yang paling penting ya di DLMS, khususnya di produk dari INX 4800 ini. Jadi kalau teman-teman menggunakan DLMS lain juga belum tentu nanti bisa rasanya seperti INX 4800. Jadi kalau di INX 4800 itu meskipun jadi kalau di INX 4800 meskipun itu sudah di limit, sudah limit, jadi otomatis suaranya tetap jernih. Tapi tergantung pengaturannya juga. Kalau di INX 4800 seperti itu, karena ada beberapa DLMS itu ketika nanti kita nyalakan kompresnya menjadi muk muk muk, ada juga yang suaranya menjadi kayak nggak bersih, kresek-kresek itu ada. Tapi kalau INX 4800 ya teman-teman lihat, ini tadi nyala ya, posisi nyala, kompresnya nyala, tapi suaranya tetap oke. Meskipun kompres nyala, oke suaranya. Dan ini dia rem cakramnya bagus banget, saya seneng ya dengan INX 4800. Meskipun kita nanti naikkan untuk federnya dengan frekuensi low, mid high-nya hampir rata, tidak ada yang keras sendiri seperti itu, dan inilah salah satu kelebihan dari DLMS INX 4800 dari Passlamp. Makanya kenapa kok mas saya menggunakan produk ini, kenapa nggak menggunakan produk lain? Nah salah satunya itu alasan kita, di INX 4800 memang remnya lumayan bagus menurut saya di kelas harga DLMS harga murah. Jadi teman-teman nanti kita sudah menjual ini satu set komplit subwoofer, speaker atas, power amplifier, DLMS itu kita jual dengan harga 24.500. Teman-teman sudah dapat subwoofer 1, speaker atas 1, power dan juga DLMS. Kalau teman-teman nanti mau request, mas aku maunya speakernya kanan kiri, berarti powernya bukan yang ini teman-teman, kita harus kasih power yang lebih gede lagi, power yang 4 channel. Nanti harus teman-teman pakai power 4 channel buat supply ataupun dibuat memacu speaker yang 2 buah. Kalau 4 speaker nanti beda lagi harganya. Jadi kita nanti menjual ini aja ya, satu set atas bawah, tapi suaranya teman-teman sudah bisa dengarkan sendiri. Karena apa? Suaranya kita buat, memang kita flatkan sebagus mungkin mulai dari subnya dan juga speaker atasnya. Itu benar-benar kita flatkan, benar-benar kita setarakan teman-teman, dan teman-teman sudah dengarkan sendiri ya bagaimanakah karakter suaranya, bagaimanakah hasilnya daripada produk TM Pro Audio satu paket 24.500. Tinggal pakai buat hajatan pasti oke, kena air tidak masalah. Oke,